terakhir di Toyo Plat. Jadi dibikin satu arah lur. Dibikin satu arah ini. Dibikin satu arah ya lur. Nah, karena demo ya lur. Nah, kita putar lagi lewat sana ya lur. Nah, oke, kita udah sampai di Jalan Gaharu ya lur. Jadi kita di sono dibikin satu jalan ya. Nah, satu jalan kita satu arah gitu maksudnya. Depan apa namanya? Depan Toyo Plus, karena makin ramai aja nih, Lur. Kayak demo. Nah, ini dibikin satu arah yang di sana. Nah, itu. Nah, kita bisa lurus apa enggak nih, kurang tahu nih, Lur. Kondisinya seperti ini, udah kelihatan. Nah, ini udah demo lurus nih lur. Nah, kondisi Toyo Plus jam 11.30 ya lur. Kondisi Toyo Plus, orang-orang buruh, solidaritas buruh sudah sampai sini. Keadaannya seperti ini, yang di depan di dalam juga banyak banget lur. Yang di dalam banyak banget, di luar udah ada mobil itu buruh. Itu Pak Supri itu yang di atas itu. Dari arah sana lagi ya, dari arah yang sana ketemu juga, jadi biar dua kali ya lor. Nah, ini yang dari itu security jaga sini, jadi satu jalan ya lor. Oke, kita nggak usah ini, kita langsung ambil ke kanan nanti lor, muter menelur tak puter ke menelur. Lihat kondisi saat ini di Toyo Plus ya, Toyo Plus muter deh ya. Kita lewat jalan Pinang tadi ya, jadi kondisinya seperti ini. Buruh sudah bergerak ke sini semua, jadi ramai sekali. Jadi, nah ini SPMI ini pada di pinggir-pinggir jalan yang pada demo. Nah, ini seperti ini, loh, sudah pada turun semua. Memberikan upah di tahun 2021 sebesar 6,51. Makasih ya. Kalau dia nggak ada iman, lawan rantai ya. Ini ya, reaksi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan bekerja itu ada tugas bekerja. Kalau kawan-kawan bekerja dan pantasnya dan sepatutnya negara diwakili sama PT Toyo Plus menaikkan upah sesuai dengan SK Gubernur Kabupaten Kota Bekasi atau Jawa Barat sebesar 6,51. Jadi udah wajar, pantas teman-teman ini sebenarnya nggak perlu pakai mogok.
sebenarnya nggak perlu pakai mogok, itu perusahaan sudah menaikkan 6.51. Ini kenapa harus pakai mogok nih? Yo nih. Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan perusahaan itu tidak mampu Oke, saya rasa cukup sekian dulu perkembangan dari Toyo Plus. Jadi Toyo Plus udah turun semua nih dari buruh, ya, dari buruh. Mobil komando juga udah turun. Semoga urusannya cepat selesai dan seperti sedia kala. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian, salah kata. Mohon maaf, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Lur. And this is their YouTube channel. So go to GoBox Shikaring, like and subscribe.